dan Profesor Dudung kembali. Masih kosong. Agar kepada sahabat-sahabat yang masih di belakang, mohon berkenan untuk segera menempati. Ya, saya pertama kali deklarasi menjadi bakal calon wakil presiden diberangkatkan oleh PMII dari kantor PMII, yang mana saya dibesarkan, diberi ilmu, diberi modal skill kepemimpinan dari PMII. Modal dari PMII saya rasa cukup untuk menjadi pemimpin di berbagai level, sampai pada level tertinggi. Gara-gara PMII saya jadi siap, jadi wapres, jadi presiden pun siap. Karena itu saya meminta kepada kader-kader PMII supaya apa yang sudah dilakukan ini dijaga, dipertahankan, dikokohkan, supaya kalian nanti kalau regenerasi kepemimpinan setelah saya bisa memimpin PKB, bisa memimpin negara, bisa jadi menteri, bisa jadi penggerak masyarakat, bisa jadi pimpinan organisasi, bisa jadi ketua umum PBNU, adalah produk-produk dari kaderisasi yang ada di PMII. Itu pertama. Yang kedua, saya senang sekali sekarang ini sebagai bakal calon wakil presiden, di setiap daerah saya turun, ketemunya anak-anak PMII, ketemunya aktivis PMII, ketemunya alumni PMII. Yang saya simpulkan, alhamdulillah, sebagai bacawapres ini, saya didampingi oleh seluruh kader-kader PMII di seluruh Indonesia. Karena itu saya semakin optimis bahwa saya memimpin dengan modal cita-cita yang dimiliki oleh PMII. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.